kami dari Polsek Ulu Jami, ya Polres Pemalang, bersama Dinas Peternakan Kabupaten Pemalang, bersama Babinsa Koramil Ulu Jami, Babin Kaptipas kami, mengadakan kegiatan monitoring, pengawasan, dan sosialisasi pada warga masyarakat yang memiliki ternak, dalam ini ternak sapi, untuk sosialisasi terhadap penyakit PMK, ya, penyakit mulut dan kuku. Teman-teman, hari ini nanti kita melaksanakan pemeriksaan dilakukan oleh dari Dinas Peternakan dan akan memberikan vitamin supaya antisipasi terhadap penyakit PMK tersebut. Yang pertama kita buka dulu ini ya, untuk mulut barangkali ada luka, terus kuping pegang, nanti kan terasa hangat atau panas ya, terus kaki dilihat. Kalau nempesnya kayak air itu Pak, terus nggak kaki. Air terus Pak. Baguslah, terima kasih antaranya ibu sama aparat dari Ulu Jami, ya dari Pemalang ya lah. Ini saya terima kasih semua lah. Apabila menemukan gejala-gejala pada ternak, baik itu sapi, kerbau ataupun kambing, yang mengalami gejala-gejala misalnya itu apa, air liurnya banyak, berderai banyak sekali, dan juga tidak mau makan, dan di mulut ada luka, dan termasuk pincang kakinya, itu indikasinya bahwa ternak tersebut indikasi mengarah ke PMK.